Cirede cirede du 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 du. La 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 la. Kak, udah siap mau berangkat sekolah? Udah siap dong, Boni. Aku lagi makan popcorn bekas semalam aku nonton. Ya ampun, bekas semalam masih dimakan? Ya sayang, orang masih sisa kok. Masa dibuang? Tapi itu kan udah melempem. Ya elah, enggak. Ini aku masukin kulkas. Alah, ya udahlah. Kalau gitu ayo kita berangkat sekolah. Hari ini ada guru killer yang masuk di kelas kita, jadi gak boleh lambat. Aduh, kenapa hari ini gak guru yang ganteng itu aja sih? Aduh, bapak yang ganteng itu kan udah pindah ke sekolah lain. Oh iya, padahal satu-satunya penyemangat aku ke sekolah. Hele, ayo kita masuk. Permisi, selamat pagi pak. Pagi pak, kita gak telat. Oh jelas, tentu kalian tidak telat. Memang kalian anak yang rajin. Wah pak, hari ini kita jadi pak ulangan matematika. Nah itu dia Bu, kayaknya kita nggak jadi ulangan matematika deh. Karena kita mau mengadakan studi tour hari ini. Lo, pak, kok tiba-tiba banget sih mau ada study tour? Gak ada kabar-kabar dulu. Ya gimana, ini kan sudah keputusan dari bapak kepala sekolah. Saya mah cuma menyampaikan saja. Kalau kalian tidak mau ikut, ya tidak apa-apa juga. Tapi paling nilai kalian jadi nol. Aduh, jangan begitulah pak. Cuma karena gak ikut study tour, masa nilai kita jadi nol sih? Aduh, pak, gini aja boleh gak? Kalau kita gak ikut, tapi nilai kita dikasih 70 aja, jangan nol. Kok malah nawar? Ya udah, aku kasih aja. Kalau kalian gak ikut study tour, ku kasih minus 70. Ini pak guru kok malah ngelunjak, cak. Kita dikasih minus. Ya udah pak, kalau gitu kita ikut lah. Iyalah pak, gimana sih gak bisa diajak kerja sama bapak ini? Ya sudah, kalau gitu kalian sana pulang aja ganti baju. Dan besok kita langsung berangkat ke tempat study tour yang kita tuju. Tapi hari ini tuh kita akan study tour ke pantai dan akan mempelajari tentang hewan-hewan. Oke pak, aku suka hewan-hewan laut. Yang penting bukan hewan purba. Pak, tapi di sana ada makanan gratis gak? Aku baru sarapan popcorn doang nih. Kamu itu makan terus yang kamu perhatiin. Gak ada makan-makan. Di sana kita akan belajar tentang hewan laut. Hari yang menyebalkan. Nah teman-teman, sekarang aku dan si Caca udah ada di tempat study tournya nih. Dan di sini kita mau mempelajari hewan apa nih Cak untuk hewan lautnya nih? Wah, kalau aku sih paling suka hiu Bu. Ada hiu ga di sini? Wah ada itu di belakangmu tuh, ngejar kamu tuh. Weh, ada wah, hiu sama buaya. Aduh, digigit aku Cak. Oh, mereka kok bisa gigit Bu? Aduh, nggak tahu itu hiunya buas banget Cak. Aduh, manjat. Gak bisa lagi ke atas Bu. Ini aku udah paling atas nih. Aduh. Nah buayanya bisa loncat sampai atas. Hajar. Cia ayo Bu kita habisi. Wah kayaknya gak bisa, aku mending soy sih Bu. Kayaknya kamu yang aku tendang-tendang Cak. Parah banget sih Bu. Aduh kalau gitu salah teman-teman. Kalau gitu aku akan berubah menjadi buaya juga. Buaya warna hijau. Wah. Mending soy. Ya, mending soy di mana kamu, Cak? Sini ku gigit. Jangan, kok malah aku sih yang digigit. Gimana sih? Ini kita bukan mempelajari hewan laut, malah kita di sini disuruh berantem nih, Cak. Gimana ini? Emangnya udah kayak adu ayam aja, Bu, dikira kita ayam apa sama Pak Guru ya? Ya, enggak tahu ini kayaknya Pak Guru yang jadi hiu. Jadi buayanya nih Kak. Wah ini buayanya mau ku tendang tuh. Lihat Bu, dia udah mau meninggoy Bu. Ini kamu juga yang sama aku juga nih. Yang sama aku udah mau meninggoy nih. Sini kamu ku bantuin. Yang hitam kan? Ya. Ini. Awas ya. Kamu jangan deket-deket aku. Nanti kamu meninggoy Kak. Nih aku kepung. Dia muter-muter. Meninggoy dia, udah meninggoy. Ukurin. Wah tuh tulisannya sih. Oh cewek, sih, cewek juga nih yang jadi itu ya. Wah ini. Ini aku makan semua, mereka. Oh dasar, aku kuat ya, kamu jangan macem-macem ya. Tendang dia Cak, hajar. Loh Bobo setiap kali nendang itu kok EXP ku nambah ya? Oh iya berarti Cak. Nah kita langsung saja gigit-gigit dia. Gigit-gigit deh, nih. Si
bisa. Ih, keren, aku pengen naik ikan hiu. Ini, kita naik hiu sini. Bentar nih, ini aku gebukin dulu nih buayanya nih. Oh, tapi aku pengen jadi buaya sih, Cak. Aku pengen jadi... Oh, ini hiu. Coba aku naik, aku gak bisa. Gak bisa lah. Gebukin, hiya. Wah. Nih, Cak. Aku jadi ini nih, Cak. Nih. Kamu lihat aku naik di atas hiu. Iya, kamu jadi hiu biru, Bo. Wah, keren nih. Langsung ku makan semua buaya. Nyam, 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 nyam. Jangan lari kau. Oh, takut kemana? Kabur. Kabur dia ke atas, Cak. Kita langsung kejar. Nih. Iya, jangan. Jangan lari, jangan lari. Lari dia, Cak. Dia ke air. Aku di air bisa berenang kenceng loh, Bu. Iya, emang gitu. Karena kita dapat kekuatan hewannya, Cak. Coba aku bisa berubah jadi hewan gak ya? Kamu jadi mermaid aja, Cak. Ada axolot, Bu. Emang ada? Iya, ada nih yang warna pink ya. Aku jadi axolot pink, Bu. Keren banget itu. Nanti aku cobain juga. Tapi kok gak bisa dinaikin? Biar naikin gimana caranya? Wah, itu yang buaya tadi lari terus tuh, Cak. Masih kuburu dia. Buru aja, Bu. Dia itu berani-beraninya makan aku tadi. Mana kau? Sini ya. Kabur dia. Udah itu dia pindah server, kena mental dia, Bu. Kena mental dia, dikejar terus, teman-teman. Ini ngomong-ngomong hari udah gelap aja, Cak. Ya ampun, gak kerasa kita udah lama banget berarti nih. Iya, padahal kan kita cuma main-main gini doang. Bu, aku kalau mau naik gitu gimana sih caranya? Itu di bawah RP Tolls ada tulisannya tuh. Terus? Ya diklik. Oh, kayaknya aku gak bisa deh. Gak bisa kalau pakai Axolot. Nih lihat nih, Cak, aku naik kura-kura nih, Cak. Aduh, aku pengen jadi orka, tapi orka itu ada chance-nya 30%. Maksudnya apa ya? Ini buaya ngincer aku mulu, Cak. Caper nih dia nih, biarin ya. Dengan kekuatan Axolot, wah, katanya Ohayo Gozaimasu tuh, Bu. Apa tuh Ohayo Gozaimasu? Gak tahu, Bu, ngaco itu. Itu ada orang dari Jepang main Roblox, Bu. Oh, gitu. Tuh, Cak, buayanya lari lagi tuh. Penakut. Ini dia yang pakai hiu nih, kita makan. Ini dia nih, buaya hitamnya balik lagi nih. Kamu ya. Ini dia, Cak, langsung kita makan, Cak. Oke, kita akan bantuin si Bo menyerang hiu pink. Darahku udah mau habis, Cak. Ya elah, dia juga darahnya udah mau habis. Darahku masih banyak nih, Bo. Tenang, Bo. Dia meninggal. Masa hiu dibunuh Axolot. Nah, ini di sini kita berantem nih, Cak. Berantem. Iya, ini loh, aku tuh ngelawan buaya ini nih. Sini kamu. Loncat-loncat takut kan. Waduh, hajar dia, Cak, hajar. Hajar, guys. Kita bantuin si Bo ngajar cewek ini. Iya. Nih, Cak, kita kejar dia, Cak. Bukan dia ini. Ini Bo yang jadi hiu pink ceweknya. Ya ampun, aku udah mau meninggoy dong. Ya ini jadi Axolot, darahnya tebel, Bo. Kita kecil soalnya. Oh, kalau gitu aku akan jadi Axolot juga. Iya, jadi Axolot sini. Aku hidup jadi Axolot biru, Cak. Oke. Meninggoy dia ya? Meninggoy kan dia. Meninggoy, Bo. Axolot kecil lincah dia. Oke, kita langsung kejar aja hiunya, guys. Nih kan, guys. Tuh, guys. Hiunya panik, guys. Dikerubutin sama dua Axolot. Meninggoy dia, Cak. Tuh. Ini sekalian aja nih yang cewek kita gebukin. Ini cewek ini mau ngegebukin aku tadi ya? Iya, Bu. Kita gebukin balik pakai buntutnya Axolot. Tapi kok malah aku yang mau meninggoy nih, Cak? Lah, aku udah meninggoy. Itu aku yang nendang ya. Parah banget sih, dibantuin nyerang malah aku digebukin, guys. Ya ampun, Bo. Aku lihat nih, aku jadi mermaid tapi kok aku ngerasa lebih mirip kayak ular ya. Itu memang ular keket, Cak. Mermaidnya di sini tuh nggak bisa ke air. Masa sih, coba kita terjun ke air, teman-teman. Oh, kalau di air baru bagus nih, guys. Tapi kalau di daratan jelek, Bu. Emang gitu dia. Cobain deh. Nih, kita masih menghajar yang pink ini dulu nih. Oke, kita hajar yang pink ya. Dia ke laut, Bu. Serang. Kabur dia, Cak. Kena mental dia. Takutnya. Waduh, ini ngomong-ngomong, jadi Axolot kok dalam air ngembang kayak gini dia, Cak, ininya, kupingnya ini. Masa sih? Iya, beneran kayak ada kuping loh. Coba aku
cobain. Yuk, aku lompat, lompat. Ya, kita ke darat, teman-teman. Aduh, ternyata ke darat aja juga susah nih. Kita coba naik ini, Cak. Kura-kura. Apa tuh? Nggak seru. Dolphin, dolphin, dolphin. Oh, oke-oke. Kita bakal coba naik dolphin, teman-teman. Aku yang pink dolphinnya. Dolphin melawan hiu. Kayak... kayak hiu guys, dolphinnya mirip hiu. Waduh, ini kalau kita mau makan ini susah juga nih. Susah, Bo. Ayo, Cak, kita ke pulau sebelah sana yuk. Ikut aku nyelam. Ayo, oke bentar. Aduh. Mana kamu? Ini, jalannya lama banget di daratan, Bo. Nah, ikut aku. Sini, 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 kita kemari. Mana? Aku yang biru, kamu mana? Oke, kita naik di atasnya ya. Yuk, let's go. Kita menuju ke arah sana, Cak. Lewat dalam aja ya, lewat air aja ya. Oke. Jalan dong, ngapain kamu merayap ke bawah begitu? Ini jalan, siapa yang merayap ya? Tuh kamu, hiunya menyamping loh. Aku di tempat aku enggak, di tempat aku mah biasa. Waduh, ini kita di pulau mana nih, Kak? Pulau tanpa penghuni. Iya loh, enggak ada orang loh, Cak. Ya ampun. Kenapa? Nah, tapi di sini aman, Bo. Gak ada yang nyerangin kita, tapi gak seru, pulaunya sepi banget. Ayo, makanya kita kemari. Kamu di mana sih? Ini aku di belakang kamu ya. Ini jalannya lama banget, Bo. Ini hiunya kita cocol-cocolin ke lantai nih. Ke tanah nih mulutnya nih. Ini nanti bisa-bisa mulutnya langsung tonggos ya, guys. Kita petok-petokin ke pasir. Tonggos gak tuh? Nih, Cak, kita pakai mermet aja. Loh, aku begitu pakai mermet langsung ganti loh. Ya, si Bo hilang, guys. Aku ditinggal di pulau sendirian. Ya, tunggu aku. Mana kamu, Cak? Masih di pulau tadi? Iyalah, kamu di mana? Aku on the way ke situ, on the way. Gas! Okay. Deket banget kok, Cak, kalau cuma lewat air nih. Ya, kalau lewat air tuh lebih cepet gitu ya kita jalannya. Yoi. Nih, naik, Cak. Naik. Kita berada di pulau. Di pulau Antabranta nih, nggak tahu. Tapi pulaunya tuh sepi loh. Cak, ini ada ular, Cak. Bukan, Bo. Bukan ular ini. Terus itu apa? Ular, Cak. Dua nggak tuh. Tahu. Enggak, ini aku bawa ya. Loh, aku juga bawa. Iya, bisa kita bawa ternyata. Nah, dolphin sama hiu kan kita udah coba, Cak. Sekarang kita coba lagi yang lain, Cak. Contohnya seperti kura-kura. Aku mau coba Finding Nemo. Nemo? Nih, ada, Bo. Tuh, lucu kan? Jadi Nemo tapi nggak bisa dinaikin kayak gini ya. Iyalah, kecil dinaikin, menjret Nemonya. Coba kamu naik kura-kura, Cak. Kura-kura. Nah, ada yang pink. Sini sebelahku supaya lucu. Lucu banget. Nah, Cak, karena kita naik kura-kura, kita coba menyelam di air yuk. Emang bisa? Kura-kuranya bisa menyelam, guys. Bisa dong, kenapa enggak? Nah, di dalam air ini kalau kamu lihat, Cak, banyak bintang-bintang juga di sini. Ini namanya terumbu karang, Bo. Masa terumbu karang ada bintang, Cak? Ya, mungkin ini bekas event Natal, jadi hiasannya belum dicopot. Oh, bisa jadi. Coba kita cari harta karun di sini, Cak. Siapa tahu aja ada. Wah, benar-benar. Soalnya aku melihat di atas itu kayak ada kapalnya Jack Sparrow, Cak. Wih, masa sih? Ya, tuh kapal bajak laut itu. Lah, masa nggak lihat sih kamu, Caca? Enggak, aku lihatnya getek nih, ada getek. Ya elah, bukan getek ini. Kalau getek ini mah bukan punya Jack Sparrow nih. Sana tuh, kamu lihat tuh, sebelah sana tuh, Caca. Ayo ikut aku. Oke. Mana kamu? Di atas. Iya, ini aku. Itu tuh si Bo tuh. Nah, di sini aku. Kita menuju ke sana, Caca. Tuh, kalau kamu lihat tuh, Caca ya. Itu ada kapalnya Jack O'Lantern. Kok Jack O'Lantern? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Oh, ini. Iya, aku lihat. Wow. Iya benar, ini kapal bajak laut, guys. Betul bisa banget. Bisa. Nih, kok enggak bisa? Nih, kita coba lompat. Enggak iya, bisa lagi. Wah, enggak bisa, Cak. Terus enggak bisa. Kita loncatnya kurang tinggi, guys. Susah. Kayaknya kalau pakai hiu bisa deh, Cak. Coba kita pakai hiu. Kita langsung pakai hiu biru, teman-teman. Dan kita akan pergi ke sana. Let's go, Cak. Let's go. Nih, kalau pakai ini kan lompatannya tinggi tuh. Yuhu. Gak bisa juga, Deng. Dari atas. Wih. Ya elah, gak bisa, Bo. Ya ampun. Itu ada ikan pari. Aku lihat tadi bagus nih ikan pari, Cak. Iya loh, nyala-nyala loh. Nih, aku pakai yang biru nih. Mana? Wah. Bagus, Bo. Kayak di SeaWorld. Kamu di mana? Ini, depan. Bukan depanmu, ini. Oh, bisa dinaikin juga loh ikan parinya. Wow, ya iyalah. Soalnya kan ikan pari gede. Tuh dia ngechat tuh, gak tahu apa. Yang jelas aku makan aja dia.
bahasa Jepang. Iya loh, kok tiba-tiba ada orang Jepang di sini. Ini kak, kita naikkan pari ke dalam laut. Oke, aku hiu aja. Wah, ikan pari kalau melawan hiu di laut menang siapa, Cak? Kayaknya hiu sih, Bo, kalau pari mah. Ikan pari tuh mematikan loh, Cak. Iya, tapi dia kan pakai buntut gitu kan. Kayaknya sih masih menang hiu deh. Belum tentu, Cak. Ikan pari tuh susah ditemuin. Iya, susah. Tapi kalau ketemu misalnya hiu putih kan gede banget, Bo. Tapi kalau ketemu hiu anak-anak? Tapi kalau ketemu hiu anak-anak ya harusnya sih gak dimakan ya. Soalnya kan ikan pari gak makan daging gak sih? Gak tau, Din. Ikan pari makan apa? Makan apa? Gak tau. Makan ikan-ikan kecil. Oh, ikan kecil. Iya, jadi kalau ketemu anaknya hiu dimakan sama dia. Oh gitu. Wah, serem juga. Ngomong-ngomong, aku udah bosan banget nih di sini naik-naik hewan terus nih. Udah selesai belum sih studi tournya, Cak? Iya loh, kita ditinggalin teman-teman. Ya udah kalau gitu kita aja yang balik ke Brookhaven duluan, Kak. Iya deh. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy dan si Caca sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.